Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti tombol bullet menjadi X gitu. Jadi kalau misalnya kalian di PS4 itu kan biasanya ada yang gamenya tuh untuk selectnya atau untuk memilihnya itu kan ada yang bullet dan ada yang X. Dan itu nggak semua game sama gitu. Kenapa gitu? Nggak semua game itu kenapa nggak janjian gitu? Jadi biar nggak bingung kalau misalnya main game baru atau mungkin main game yang udah lama nggak dimainin. Nah, kalau misalnya kalian mau ganti gitu ya, misalnya kalian udah biasa X gitu ya, karena kalau misalnya kalian menggunakan region 1 itu biasanya untuk selectnya itu X. Dan untuk region 3 di sini kayaknya saya masuknya region 3 ya, untuk yang region 3 ini untuk pilihnya bullet, tapi kalian bisa menggantinya ya kan, kalian ke sistem ya kan untuk menggantinya. Dan di sini kalian cukup aja klik yang ini ya kan, yang use X button for enter gitu ya. Dan di sini ada keterangan change the X button to enter and the circle button to back, this setting may not apply to some applications. Jadi ini tapi nggak semua aplikasi bisa dipakai gitu ya untuk fitur ini. Cuman saya nggak tahu juga sih untuk aplikasi apa aja yang bisa dan aplikasi apa aja yang nggak bisa ya. Dan mungkin di sini kita akan mungkin di sini kita akan enter dan di sini kita akan okay, ya kan. Dan di sini kita akan bullet itu untuk back gitu ya. Dan di sini kita mungkin akan coba start game gitu ya. Di sini kita akan pencet X, kebuka nggak? Okay, kebuka ya kan. Dan Uncharted ini adalah game eksklusif dari PS ya kan. Dan kalau misalnya game eksklusif dari PS itu biasanya biasanya gitu ya, biasanya itu untuk selectnya itu menggunakan bullet ya. Dan sini kita akan lihat apakah menggunakan X atau bullet. Sini kita akan lihat ya kan. Sini bisa di skip nggak sih? Coba di sini kita akan tungguin saja ya kan. Press any button. Dan untuk ininya selectnya tetap bullet ya untuk game Uncharted ini. Berarti ini tidak berubah gitu ya. Dan sini untuk quitnya adalah X ya. Berarti itu tidak ada perubahan untuk gamenya. Tapi untuk select game kayak game-game lainnya itu bisa ya. Dan misalnya di sini untuk misalnya untuk jalanin game ini itu adalah pencet X ya. Dan untuk bulletnya adalah cancel ya kan. Dan ya pokoknya kalau misalnya kalian udah biasa menggunakan X gitu untuk pilih, tapi untuk di game-game eksklusif seperti Sony contohnya adalah Uncharted 4 itu nggak bisa ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya, semoga membantu kalian. Nah pertanyaannya nih Bang, gimana cara saya dapat fitur yang kayak gitu? Kalian cukup ke setting di sini ya kan. Dan kalian misalnya kalau misalnya kalian ke setting di sini, kalian cukup ke sistem saja. Dan di sini kalian harus klik dulu sistem information dan sistem softwarenya minimal 6,5 atau mungkin 6.50 ya. Dan kalau misalnya kalian menggunakan PS4 hand atau mungkin ya mau itu yang slim fat atau mungkin pro itu nggak bisa gitu ya, karena ya ini softwarenya gitu ya, bukan hardwarenya gitu ya. Jadi kalian harus update software kalian gitu ya. Dan ya di sini sepertinya cukup segitu doang untuk video tutorialnya. Jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa. Nama saya Kaido Torabekasiat dan thanks for watching, bye bye.